kita dari Tangsel, UPTD PP Tangsel, ada juga di PPA Provinsi Banten, melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus viral yang memang sudah ramai di media dan banyak berita-berita yang terjadi. Tujuan kita datang ke sini adalah melakukan pendampingan kepada keluarganya, korban dan keluarga. Tadi kita secara dari pusat, tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan MAPI juga. Kita belum mendalami, tapi secara ganti dia ceria. Mungkin nanti ceria, dia ceria. Kita tanya ini, dia jawab. Kita belum melakukan pendalaman, tapi ya awalnya bagus. Tapi belum terlihat ada gangguan psikis ya? Belum. Nanti mungkin dari psikolog ya. Nanti yang... Pak, untuk pendampingan Pak, dalam kapasitas pendampingan nantinya apakah yang korban anak ini akan diawasi pengawasannya, sementara si ibu kan sudah tersangka ya, kemungkinan kan akan di Polda gitu Pak. Untuk si anak nantinya apakah akan dititipkan di yayasan atau gimana Pak? Kita nanti melihat dari hasil penyelidikan ya, apakah itu nanti dikembalikan ke rumah atau nanti setelah itu di sini lah di penyelidikan. Kalau kita intinya mendampingi, kalau memang harus di rumah ya kita nanti kita dampingi ke lapor di lapor itu juga. Untuk hari ini apakah ada beras dari keluarga yang ada? Ada dari keluarga, dari kakak, dari suami. Ada. Kondisi si ibu sendiri gimana? Nah untuk itu kita itu udah kandang. Berarti ada suami ya Pak? Ada. Terus makamannya gimana Pak? Jadi anaknya malah istrinya Pak? Ya emang dia gak tahu apa-apa. Gak ada sekolah apa-apa? Ya emang dia pernah tuh udah terjadi. Udah terjadi. Mungkin bisa didetailkan Pak pendampingan yang dimaksud oleh Bapak ini, pendampingan seperti apa dan berapa lama terus pendampingan itu nantinya? Ya, karena di sini adalah pendampingan kita lakukan terhadap anak ya, korban, dan ini kita terus lakukan pendampingan, terutama pendampingan psikologinya. Karena kan kita nggak tahu nih anak ini mengalami trauma dan itu belum kita lihat tadi, kita belum tapi itu kedepannya juga ya terkait dengan nanti di lingkungan keluarga di sananya gitu. Itu penguatan-penguatan psikologi itu yang akan kita lakukan karena keluarga. Pak, hari ini anaknya tadi ngobrol sama keluarga sendiri, mungkin tadi setelah saat Bapak dampingi anak ini sempat nyari ibunya nggak Pak? Enggak, kayaknya biasa aja gitu, mungkin karena kejadiannya sudah lama kali ya. Jadi tiba-tiba dipisahkan nih Bapak penasaran gitu. Tapi Pak, untuk dia melihat ke ibunya sekarang ini kayak gimana Pak? Kesal kah atau bagaimana? Nah. Kita nggak ke situ nanya kita, karena ini baru permulaannya kita. Tapi hubungan dia dengan si anak dengan si ibu ini ya, gimana sih Pak sebenarnya? Kayak sebenarnya mereka dekat atau emang berjarak? Kalau tadi keterangan bapaknya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang berubah. Biasa-biasa. Kalau kondisinya ada trauma nggak Pak? Nah itu yang kita belum tahu. Mungkin izin sedangkan ibu psikologis Pak, kita dampingi Bu, mungkin boleh sedikit ceritanya Bu, kondisi anak ibu. Oke, baik. Kalau dari hasil inisial interview. Kenapa sih ibu melakukan itu? Karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mungkin dari Bapak khususnya, apakah nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memberikan bantuan atau apa? Iya, makanya tadi saya bilang, kita melakukan pendampingan. Jadi pendampingan itu tidak hanya psikologi aja, tapi nanti ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan korban lainnya. Tadi mungkin dia misalnya dari keluarga nggak mampu, ya bisa kita berikan bantuan. Jadi kita lihat nanti.
kita lihat, kita gali informasinya dalam apa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban itu.